Alhamdulillah wa kafaa was salatu wassalamu ala rasulil mustofa wa ala alihi wa sahbihi wa man takafa amma ba'd. Jamaah salat dzuhur Masjid Manarul Ilmi rahimani wa rahimakumullah. Kita akan membahas hadis nomor 41 yang ada di halaman 60 di bab berbuat baik kepada teman ayah. Berbuat baik kepada teman ayah. Kali ini kita akan membaca hadis Ibnu Umar radhiyallahu anhu di mana Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, Inna abar sesungguhnya bakti yang paling bakti, bakti yang paling bakti. Berarti ini menunjukkan bahwa apa yang akan disebutkan sesudah ini itu adalah salah satu bentuk kebaktian yang paling istimewa. Apa kata Nabi SAW? An rajulu ahla wudi abih. Yaitu ketika anak menjaga hubungan baik dengan orang-orang yang pernah disayangi oleh ayahnya. Alias teman-temannya alias teman-temannya. Jadi kalau kita perhatikan hadis ini, menjaga hubungan baik dengan teman-teman ayah itu bukan bentuk bakti yang biasa. Tapi inilah bentuk bakti yang istimewa. Buktinya apa? Buktinya Nabi SAW mengatakan abarul bir. Bakti yang paling baik. Jadi jangan pernah kita menganggap dan memandang bahwa anak yang menjaga hubungan dengan teman-teman ayahnya itu adalah hal yang biasa, enggak. Itu adalah salah satu bentuk kebaktian yang paling istimewa. Sehingga para ulama kemudian menyimpulkan bahwa apa yang disampaikan oleh Nabi SAW di sini Walaupun redaksinya adalah Wudi Abihi ayahnya Ini mencakup bukan hanya teman-teman ayah Termasuk juga teman-teman ibu Bukan hanya teman-teman ayah tapi juga teman-teman ibu Misal ibu kita pernah bekerja di sebuah instansi Atau ibu kita punya tetangga Entah itu tetangga saat di perantauan atau tetangga saat ada di kampung. Dia punya tetangga-tetangga yang ibu kita ini punya hubungan baik sama mereka. Maka salah satu bentuk bakti kita kepada ibu kita adalah kita menjaga hubungan baik dengan teman-teman ibu. Bahkan, kata para ulama, bukan hanya teman orang tua, termasuk kita. Andai kan sudah berkeluarga, kita punya istri atau istri, ya, punya suami, teman-teman dari pasangan hidup kita pun juga termasuk orang-orang yang perlu kita jaga baik hubungannya. Dan itu dipraktekkan oleh Nabi SAW. Ketika beliau SAW nyembelih kambing, ketika beliau SAW ada masakan, apa yang dilakukan oleh beliau? Mengirim masakan itu kepada siapa? Teman-temannya Khadijah siapa Khadijah. Istri Nabi SAW. Jadi setelah Khadijah wafat, Nabi SAW tidak melupakan jasa dari Khadijah. Bahkan disebutkan dalam beberapa riwayat dan itu terkenal, saking Nabi SAW memperhatikan teman-temannya Khadijah. Saking Nabi SAW sering menyebutkan tentang Khadijah sampai istri beliau cemburu. Sampai istri beliau cemburu. Sudah meninggal masih diingat-ingat terus Sampai mengucapkan kalimat Yang membuat Nabi SAW tersinggung yeah. Istri Nabi SAW yang cemburu itu mengatakan Apa sih kesimpulannya Khadijah? Sudah lanjut usia, sudah meninggal dunia Kan Allah sudah gantikan dengan diriku Yang lebih dibandingkan Khadijah Maka Nabi SAW disebutkan marah sampai raut mukanya berubah. Dan istri Nabi SAW yang cemburu ini tahu bahwa Nabi SAW marah sampai ketakutan. Dan dia berdoa kepada Allah, Ya Allah, seandainya engkau membuat suamiku ini menjadi tidak marah lagi. Maka aku berjanji mulai detik ini aku tidak akan menyebutkan tentang Khadijah dengan sesuatu yang tidak baik. Lalu Nabi SAW dalam sebuah riwayat dikatakan La wallahi ma abdalanillahu khairan minha Demi Allah Allah tidak akan pernah bisa menggantikan Tidak pernah ada manusia yang bisa menggantikan posisi Khadijah Khadijah adalah istri beliau yang terbaik Karena Khadijah bukan sekedar istri Apa kata Nabi SAW Amanat bi idh kazzabanin Ketika orang-orang nggak -orang percaya sama aku, Khadijah percaya dengan dakwah yang aku sampaikan. Wa nas. Ketika orang-orang nggak -orang mau bantu dengan harta, saat aku berdakwah, Khadijah membantu sepenuh hati dengan hartanya. Wa minhal walad, walam yarzuqni min minan nisa dan Allah karuniakan lewat Khadijah anak-anak dan putri-putriku putra dan putriku sedangkan dari istriku yang lain Allah tidak karuniakan anak Nabi SAW putranya berapa? tujuh tujuh putranya putri empat putra tiga dari tujuh itu enam semuanya dari Khadijah semuanya dari Khadijah Cuma satu yang dari siapa? Maria. Maria al -Kiptia. Sisanya semuanya dari Khadijah. Lahir dari rahimnya Khadijah. Dari istri, -istri Nabi tidak ada. Makanya Nabi Wasallam mengatakan tidak ada yang bisa menggantikan posisi Khadijah. Saking besarnya Khadijah sampai setelah Nabi Muhammad SAW setelah Khadijah wafat Nabi Muhammad SAW masih tetap ingat dengan Khadijah. Khadijah sudah tidak ada maka Nabi Muhammad SAW menyambung hubungan dengan teman-temannya Khadijah ada makanan dibagikan kepada mereka. Ya. Dan ini yang dicontohkan oleh Nabi bisa alaihi Kita kalau ingin berbakti dengan orang tua kita, apalagi orang tua kita sudah meninggal dunia, tetap jaga hubungan baik dengan teman-teman orang tua kita, ayah kita, ibu kita, termasuk juga saudara-saudara, apalagi saudara, teman aja dijaga hubungannya, apalagi saudara, pak, duwe, pak, le, bule. Ya, kakaknya ibu, adiknya ibu, kakaknya bapak, adiknya bapak. ya pamannya bapak, pamannya ibu, jaga hubungan baik itu termasuk birrul walidain. Bahkan birrul walidain yang paling tinggi sebagaimana yang disampaikan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan bermanfaat. Wallahu taala a'lamu bis-shawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. warahmatullahi wabarakatuh.